datanglah Presiden Soekarno menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar jebolan Al-Masjidil Haram, murid langsung dari Syekh Mahfud At-Tirmizi, murid langsung dari penulis kitab I'anatut Talibin Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian Presiden bertanya, "Kiai, kira-kira kapan kita proklamasikan kemerdekaan kita?" Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, "Proklamirkanlah kemerdekaan bangsa ini ketika bertemu dua kemuliaan. Pertama, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Dan Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari yang paling mulia, hari Jumat. Ada 12 bulan, hari yang paling mulia, bulan Ramadan. Bertemu bulan mulia dengan hari mulia. Kapan itu? 17 Agustus 1945, jatuh pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, 1364 Hijriah. Itulah yang tidak diketahui anak cucu cicit kita kalau diperingati 17 Agustus. Mana buktinya? Tadi 17 Agustus. Hari apa? Hari Rabu. Bulan apa? Bulan Agustus. Agustus itu siapa? Kaisar Romawi, namanya Agustinus. Banyak orang tak tahu sekarang, Ustaz lahir bulan apa Ustaz? Ustaz Somad lahir bulan Mei. Mei itu artinya apa Ustaz? Maybe yes, maybe no. Tak tahu kita artinya apa. Lahir bulan apa? Agustus. Agustus siapa? Raja Romawi. Namanya aja Agustus. Sudah jelas dari namanya ketahuan Agustus. Tidak mandi wajib dan tak sunat. Jangan tiru-tiru ini nama. Mohon maaf bagi bapak yang sudah namanya Pak Agus. Mohon maaf, jangan tersinggung. Saya mau menceritakan, oh kalau gitu kita rombak kemerdekaan kita tetap 17 Agustus, tapi garis miring sampaikan ke anak-anak, anakku, kita merdeka ini nak hari Jumat, hari Jumat, hari mulia, ada kiainya. Jangan sampai anak kita jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota legislatif, anti dengan perda syariah, anti dengan penutupan miras, anti. Aceh sudah buat perda syariah, peraturan daerah yang berbau syariah, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Jadi kalau pakai Yamaha Mio, syariah, anak-anak suruh pakai baju kurung, pakai jilbab, bagus, jam 10 malam. Ini kalau dia tidak disadarkan, dia sangka merdeka ini karena hadiah dari Belanda. Dia sangka merdeka, ah kita merdeka hadiah dari Belanda. Buktinya hubungan kita dengan Belanda tetap baik. Dulu dia serang kita pakai meriam Belanda, sekarang diserangnya kita pakai meriam Belina. Dulu dia serang kita pakai senjata, pakai senapan api, pakai tank. Sekarang dia serang kita pakai kue donat. Van Holland. Holland Bakery. Belanda punya kerja. Jangan sangka ini hadiah. Ini diteriakkan oleh para ulama. Besok hari proklamasi, malamnya malam Jumat. Tradisi orang kita malam Jumat ngapain? Yasinan. Pada malam itu mereka baca Yasin. Malam itu mereka berdoa, "Ya Allah, besok kami mau proklamasi merdeka. Bantu kami melawan Belanda. Turunkan rahmat-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah." Maka ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu dibacakan setiap hari Senin upacara, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, maka kita bebas dari penjajahan Belanda. Enggak begitu bunyinya Pak Ustaz, saya pun tak begitu hafal, udah lama tak baca. Artinya apa? Ini harus diceritakan. Kalau tidak, ini sudah lama, 71 tahun sudah.
bapak ibu yang malam ini merasa sudah tua, umur 60 itu lebih tua proklamasi kita. 71 tahun sudah kita merdeka. Anak-anak kita tidak mengerti sejarah itu, maka mesti diceritakan. Alangkah indahnya kalau ada orang Kepulauan Riau yang pandai membuatnya dalam bentuk gurindam 12, dalam bentuk pantun syair-syair, lalu dibacakan itu supaya anak-anak kita tahu bahwa kita merdeka itu bukan karena pemberian orang asing, tapi direbut dengan tetes darah dan air.